Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak panen ataupun nak petik kacang buncis. Kacang buncis saya yang dalam video sebelumnya, usia pokok ini saya tanam 24 bulan 5. Hari ini 25 bulan 7, berarti 2 bulan 1 hari. 2 bulan 1 hari. 2 bulan 1 hari berarti 61 hari. Lebih kurang 61 hari. Okay, buahnya dah boleh kutip. Ini lagi, ini lagi ya, kan? Pokok dah tinggi, saya buat para. Okay, saya kutip lah. Kutip dah boleh, mudah boleh. Dah boleh kutip. Sebelah tangan ni patut guna gunting. Tetap lah saya. Kuat tetap lah. Okay. Kok dah rendang, banyak bunga lagi. Rendang, saya akan buang daun sikit. Nanti saya akan buang daun sikit ni. Saya tanam dalam polybag. Dia punya 5 pokok. 5 pokok. Sekarang tengah buah banyak ni. Buah banyak. Dia sudah jalan pakai atas. Ini atas saya kena pakai tangga ni. Pakai tangga. Boleh bubuh bajar lagi. Dia pokok ini ikut jadualnya 45 hari dia sudah berbuah. Sekarang sudah 61 hari, berarti tengah mula banyak buah. Bunga baru banyak. Dia akan berbelit-belit ni. Dia menjala nanti tak apa, sebab kita buat para tinggi. Para tinggi. Dia buah banyak. Dia mula berbuah sekarang. Dalam polybag. Bunga pun ada lagi. Atas. Pokoknya. Di atas. Ini saya kena pakai tangga. Okay, nanti saya ambil tangga. Okey, kita sambung kutip. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Okey, banyak buah eh. Jat. Okey, kita sambung kutip. Saya naik tangga. Pokok ni tinggi para saya buat dalam 6-7 kaki. Jadi tinggi dah. Tak sampai saya pakai tangga ni. Pakai tangga. Okey, tengok buah dia tu. Gunting senang patutnya. Okay, ini lagi buah banyak eh. Celah-celah ni memang kita kena buang daun sikit ni, kita pangkas sikit, tidak ada lemas. Apalah, petik dulu. Esok-esok saya buang daun sikit. Ini lagi buah banyak. Buah banyak. Kecil lagi, ini kecil lagi, ini berbunga, ini kecil, bunga-bunga banyak lagi ni. Di atas sekali, atas puncak ni rumah saya ni. Ini kecil lagi, kecil lagi, kita biar dulu lah. Okay, ini pun banyak, kecil lagi.
Okey, itu hari ni. Tinggi eh. Ini para saya buat ucahnya. Ucahnya. Okey, kutipan untuk hari ni. Banyak juga ni. 3 hari makan ni. Kutipan untuk hari ni. Kacang buncis. Selang satu hari dia kena kutip ni pokoknya. Tapi kena tangga tinggi lah, tinggi lah. Jadi tuan-tuan boleh tanam. Tanam ni polybag senang. Tak perlu buat para, tak perlu kawasan yang banyak. Hanya dikeliling polybag, letak pacak kayu atau buluh yang tinggi. Okey, itu saja. Selamat menonton. Sekian, terima kasih.